Informasi yang pertama, seorang penagih hutang atau yang sering disebut debt collector ditemukan babak belur dan bersimbah darah setelah dianiaya orang tak dikenal. Sudah babak belur, sepeda motor serta uang milik korban raib dibawa pelaku yang belum diketahui identitasnya. Dengan wajah berlumuran darah, Joy 28 tahun yang merupakan warga Cikarang Bekasi ini lemas tak berdaya. Pemuda yang berprofesi sebagai penagih utang di salah satu jasa peminjaman uang yang biasa disebut bank keliling ini ditemukan warga di sebuah gudang pupuk milik PT Sriwijaya di Desa Gintungkerta, Kecamatan Kelari Karawang, tidak jauh dari stasiun kereta api Kelari. Diduga Joy merupakan korban kejahatan dan kekerasan yang dilakukan temannya sendiri. Belum diketahui jelas motif pelaku menganiaya. Hanya saja, sepeda motor jenis Yamaha Jupiter, tas serta uang milik korban raib dibawa kabur pelaku. Di dalam gudang juga ditemukan ceceran darah, serta sebuah palu yang diduga digunakan pelaku saat memukuli korbannya. Polisi yang datang kemudian langsung membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang untuk dilakukan perawatan. Menurut saksi di lokasi kejadian, saat ditemukan korban sudah dalam kondisi luka parah di sekujur tubuhnya. Bahkan kondisi korban ketika ditemukan sudah dalam kondisi tak berdaya. Awalnya gimana Pak di korban? Awalnya korban di gudang kosong. Dia pingsan, dia sadar-sadar tuh jam 3:30. Datang hampiri warung dengan kondisi banyak luka, kepala belakang bocor. Hingga kini polisi masih terus mengungkap kasus penganiayaan tersebut. Dari Karawang, Hendrik Morrison, Kemuning TV.